Dukungan untuk Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024 terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari DPP Pengajian Al-Hidayah. Dukungan itu disampaikan dalam acara pelantikan DPP Pengajian Al-Hidayah di DPP Partai Golkar Rabu 23 Februari 2022. Pengajian Al-Hidayah secara konkret mengawal kemenangan Partai Golkar, khususnya untuk memenangkan Erlangga sebagai presiden dalam pemilu 2024. Erlangga dalam kesempatan tersebut mengapresiasi DPP Pengajian Al-Hidayah yang merupakan mesin partai yang paling loyal. Erlangga mengatakan ibu-ibu merupakan ujung tombak kemenangan partai selama ini. Menko Perekonomian itu berharap jika tren tersebut terus berlanjut hingga 2024. Erlangga juga menyoroti peran UMKM yang juga merupakan program andalan Al-Hidayah. Potensi kaum perempuan sebagai penggerak utama UMKM yang terbukti tahan banting menghadapi gejolak pandemi COVID-19.